Ustaz, bid'ah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala, tanah dari Karbala Irak, diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah. Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah. Tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustaz Salafi dari Malang, namanya Ustaz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam, bid'ah tolalah neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman pelaku bid'ah. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdol adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Ustaz, apa benar peringatan maulid itu bid'ah? Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ, somat maulid, enter. Lengkap, selengkap-lengkapnya dalil-dalil. Pakai powerpoint. Tidak bid'ah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid, 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 maulid. Isi maulid itu apa? Lima. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan bosan? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana, dana. Lagu nasibnya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la 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 la. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya pelat rompi geng motor. Geng motor syariah. Ditulis depannya Born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Wah, nanti karena belum ada waktu, waktu nanti saya mau buat video pendek. Pakai helm hitam, pakai itu. Disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride, ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel. Sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor. Aibar, aibar, ya Yahud. Jaisu Muhammad, saupaya.